Halo teman-teman, assalamualaikum. Di hari ini aku mau ngajak kalian ngafe di salah satu kafe yang bisa dibilang belum lama openingnya nih. Yeay, akhirnya kita jalan-jalan lagi ke daerah Sentul nih teman-teman. Setelah sekian lama rehat dulu, sekarang bisa nih ngajak kalian nongki-nongki santik lagi. Dan juga kalian bisa staycation di villa dengan private pool air hangat. Nah, nama tempatnya adalah Amerta Cafe and Resort. Untuk menuju ke lokasinya, arahnya adalah ke arah Jungle Land gitu ya teman-teman. Terus ngikutin aja mapsnya sampai tadi melewati teras Wangun Cafe. Dan kalian juga bakal melewati Jatuh Hati Cafe, terus Louis Kunten. Ya pokoknya masih terus aja ngikutin maps ya teman-teman. Memang jalanannya agak kecil tapi masih aman dilalui segala jenis kendaraan. Dari depan belokan tadi kira-kira itu 500 meter ya teman-teman untuk menuju sampai ke lokasi. Ya kita melewati perkampungan kayak gini dan ini nggak muat langsung dua mobil gitu ya teman-teman. Jadi harus yang satu mobilnya agak minggir dulu baru bisa lewat satu mobil. Nah setelah melewati jembatan ini ada tanjakan yang lumayan ekstrim tapi masih aman nih teman-teman. Dan ini adalah tanjakannya. Kalian pas selesai tanjakan ini di sebelah kanan adalah posisi Amerta Cafe and Resort ini. Sebelum lanjut videonya, aku mau rekomendasikan channel yang ngebahas tentang mukbang porsi jumbo nih teman-teman. Dan kalian akan diajak makan sampai keringetan. Yang penasaran bisa stalking-stalking video-video Bang Ucup channel. Jangan lupa di subscribe dan hidupin juga loncengnya ya. Untuk parkirannya cukup banyak menampung kendaraan, mungkin sekitar 30 mobil masih masuk nih teman-teman. Area parkirannya juga terlihat bersih dan rapi ya. Udah gitu di pinggirannya di kafenya ini banyak tanaman-tanaman hias yang tersusun dengan rapi. Sebelum kita explore villanya, kita mau nongki-nongki dulu di kafenya karena ini masih pagi jadi masih fresh banget nih buat nongki-nongki di sini. Dan ini posisi kafenya memang agak ke atas gitu jadi kita melalui tangga. Ini adalah open hours dari Amerta Cafe. Dia buka setiap hari dari hari Senin sampai Minggu dari jam 10 sampai jam 11 malam. Amerta Cafe ini terdiri dari dua lantai dan kita mau explore dulu di lantai duanya ini. Jadi ini bisa dibilang area indoor tapi cukup terbuka dengan jendela-jendela kacanya yang besar. Tentu aja sirkulasi udaranya cukup baik ya teman-teman karena memang agak terbuka gitu. Jadi angin sepoi-sepoinya bakalan dapat banget. Di sini ada area sofa, jadi sofa-sofa santai gitu. Wah, asik sih duduk di area ini nih teman-teman. Untuk warna-warnanya memang didominasi dengan warna coklat kayu gitu ya. Dari furniture-nya juga ada dari kursi dan meja kayu. Udah gitu tiang-tiangnya ini berwarna hitam yang menjadi kesan estetik banget sih untuk dijadiin spot foto. Di depannya lagi ada sofa ranting, dia memang di atasnya seperti ranting pohon. Jadi kayak mirip-mirip di Bali gitu lah teman-teman sofanya ya. Jadi bisa duduk santai di area ini menghadap ke depan. Ke depan lagi kita akan ketemu area outdoornya. Di sini tersedia kursi, taman dan juga ada payungnya dan kalian akan disajikan pemandangan view kolam renang. Untuk area lantai duanya ini ada beberapa kipas angin yang terpasang di atap-atapnya itu. Jadi kalian nggak akan kepanasan di area ini. Di area semi outdoornya ini juga ada beberapa tempat duduk, tapi aku nggak mau duduk di sini. Kita mau lanjut lagi ke bawah. Nah, untuk di area bawahnya ini ada tiga area nih teman-teman. Jadi ada gazebo, ada area indoor, dan juga ada area outdoor. Dan di bawah itu juga ada villa dan juga kolam renang nih. Jadi kalian bisa berenang juga, tapi berbayar ya. Nanti aku akan cantumin harga-harganya. Dan di sebelah kanan aku pas turunan ini ada space juga tempat duduk ya. Di sini cuma satu space tapi tempat duduknya lumayan banyak, ada 8 kursi yang ramean bisa nih duduk di area ini. Kalian bisa menghadap langsung ke taman gitu, jadi lebih terbuka ya kalau di area ini. Nah tadi aku turun dari atas sana ya, jadi kita mau lanjut ke area indoornya. Nah di depannya itu
di sampingnya ya, itu ada kayak kursi-kursi taman gitu. Nah, ini adalah gazebonya, ada 3 gazebo, di sebelahnya adalah toilet. Untuk Amerta Cafe ini memang nggak begitu besar ya teman-teman, tapi menurut aku tempatnya tuh semua sudut cozy banget untuk kita bersantai. Untuk area outdoornya sebenarnya aku suka banget deh. Ini masih 8:30, sebenarnya enak banget nongkrong di sini sambil kena sinar matahari pagi gitu nih teman-teman, sambil berjemur gitu. Tapi kalau udah menjelang 10:00 ke atas sepertinya panas banget karena nggak ada payungnya gitu. Jadi menurut aku lebih enak sih menjelang sore ya. Di ujung sana adalah kolam renangnya, jadi ada kolam renang air dingin dan juga air hangat. Nah, untuk yang besar adalah kolam air dingin, dan di ujung sana yang berbentuk bulat itu adalah kolam air hangatnya. Jadi kalian bisa berendam nih. Untuk harganya itu udah termasuk kolam air hangatnya. Sebenarnya kolamnya memang nggak begitu besar, tapi menurut aku ini airnya tuh sejuk banget. Makanya tempat ini selalu ramai dikunjungi nih teman-teman, karena ini masih pagi jadi belum banyak yang datang. Nanti setelah 10:00 ke atas, bukannya karena memang 10:00 ya teman-teman, akan banyak orang yang datang ke sini untuk berenang dan berendam. Kita lanjut lagi untuk nyari tempat duduk di area indoornya. Jadi area indoornya ini ada di lantai bawah ya. Space tempat duduknya memang lebih banyak yang di atas, dan di sini juga nggak ada sofa ya. Ada neng, sofa di pas pintu masuk tadi. Di sini lebih dominan dengan kursi-kursi kayu gitu. Nah, ini pas masuk adalah di sebelah kanan aku sofanya. Jadi kita nanti mau duduk di sofanya ini karena lebih nyantai aja senderan gitu dan empuk ya kalau duduk di sofa. Ornamen-ornamen yang ada di lantai satu ini sama persis dengan yang di lantai dua. Di sini juga ada hiasan daun palem kering, terus ada pot rotannya juga, dan di sini dominan-dominannya kursi-kursi kayu gitu ya teman-teman. Yang membedakan sih mungkin kalau yang di lantai dua lebih banyak ke sofanya ya. Nah, untuk pembatas di sekelilingnya adalah kaca-kaca besar sama seperti yang di atas ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Jam-jam 9 kayak gini memang enaknya kita brunch gitu ya teman-teman. Tapi karena aku masih kenyang, jadi aku pesan cemilan yang menurut aku ya lumayan enak ya teman-teman. Di sini aku ada pesen bajigur, terus ada kopi, terus ada risoles, dan juga ada pisang goreng. Untuk harganya beneran worth it banget, ini murah meriah kafe, tapi harga-harganya ini di bawah standar kafe pada umumnya nih. Nah, lanjut lagi kita ke area villanya nih teman-teman. Kita explore villanya ya. Bentuknya ini gemes banget nih teman-teman, seperti sangkar burung gitu. Villa ini juga terdiri dari 2 lantai ya. Di lantai bawah ada semacam kolam, dia kolam air hangat. Terus ada semacam teras sedikit, tapi cukup lah ya untuk bersantai. Terus di lantai bawah ini adalah kamar tidur. Sebenarnya bukan kamar tidur juga sih, jadi langsung los aja, jadi nggak ada sekatan untuk kamar-kamar gitu. Di lantai bawah terdiri dari 1 queen bed dan juga ada kursi santai. Terus ini ada lemari yang terbuat dari kayu. Terus ornamen-ornamennya hampir mirip dengan yang di cafe gitu ya. Terus tersedia juga televisi dan meja TV. Untuk kapasitasnya sendiri untuk 6 orang nih teman-teman. Jadi yang di bawah ini untuk 2 orang adalah 1 queen bed, dan di lantai atas ada 4 single bed, jadi untuk 4 orang. Karena kapasitasnya untuk 6 orang, jadi disediakan 6 botol air mineral, terus ada kopi, gula, teh, dan juga ada kettle listrik. Nah, ini ada tangga untuk menuju ke lantai atas. Di sebelah tangga ada wastafel dan juga ada cermin. Ini gemes banget ini wastafelnya deh teman-teman. Unik banget ya. Terus disediakan juga amenities untuk 6 orang. Di sampingnya ada toilet dan juga ada bilik untuk showernya.
Oke, kita lanjut lagi ke lantai atasnya nih, melalui tangga ini. Jadi di lantai atas terdiri dari 2 tempat tidur. Ini single bed, tapi kapasitasnya untuk 4 orang. Jadi ada sorokan tempat tidur, tinggal didorong aja nih teman-teman. Jadi kapasitasnya untuk 4 orang. Nah, di atas ini ornamen-ornamennya nggak terlalu banyak. Jadi cuma ada sofa bed dan juga ada AC. Untuk toiletnya cuma ada 1 di lantai bawah. Untuk duduk-duduk santai gak kalah seperti yang di lantai 1, ternyata di lantai atasnya ini juga disediakan balkon. Jadi kalian bisa duduk-duduk santai di pagi hari sambil menikmati udara yang seger banget di Amerta Resort ini. Untuk resortnya itu sendiri cuma ada 1 nih teman-teman. Nah, bagi kalian yang mau menginap di saat weekend, kalian harus booking dulu di jauh-jauh hari ya. Berikut aku cantumin harganya. Di sini harganya belum net ya, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu aja jalan-jalan di hari ini. Makasih ya udah nonton video ini sampai akhir. Semoga besok-besok aku bisa ajak kalian jalan-jalan sambil nongki-nongki dan staycation ke tempat-tempat yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like and comment this video and subscribe Wulan Arvedinan channel. Let's go to the next step. Bye-bye. Wassalamualaikum.